welcome to my channel. Di video Lani Alvita kali ini, video ini spesial banget. Aku ditemenin Ayah dari Jepang. Hai teman-teman Videla. Kita mau review permen tuh. Permennya banyak banget dari Jepang. Kasih tahu dong teman-temannya. Tuh sini namanya apa? Ini Uchigamu. Ini permen karet ya. Oh iya, ini permen karet teman-teman. Nih, permen karet. Nih, Uchigamu. Lihat, ini kan depannya ada, terus belakangnya juga ada. Nah, ini permen Thomas teman-teman. Tuh. Ini bukan permen itu ya, bukan permen karet tuh. Ya, terus sama. Sama coklat. Ya, ini coklat-coklat. Ini coklat strawberry. Ini coklat payung. Coklat strawberry ada pegangannya gitu. Namanya. Terus ada ini. Tuh ya. Coklat Ichigus. Loh. Itu coklat juga teh. Tulisannya ini Choco Empitsu. Oh, coklat pensil. Bahasa kitanya coklat pensil. Nah teman-teman, kalau ini apa? Aku mau buka yang ini dulu pertama-tama, tapi aku tadi udah ngasih tahu ya ini apa? Namanya Nerune Budo Aji, tulisannya Budo Aji. Teman-teman, rasa anggur. Teman-teman nggak apa-apa ya, aku makan permennya dikit aja soalnya aku lagi batuk. Nah teman-teman, sekarang aku mau buka yang ini nih. Ini terakhir ya teman-teman, makan permennya. Yuk. Ini sikun, kayak krim. Ini bentuknya, ini caranya. Kita liatin dulu teman-teman. Liatin dulu ini cara-caranya. Cara-caranya. Nanti ada airnya. Kemudian nanti dimasukkan sikunnya. Dia akan menggumpal gitu seperti agar. Iya. Tunjuknya sudah ke sobek. Oh my god. Udah apa aja tuh? Oh my god. Okay. Oh. Jadi kosong. Nah, wih, apa ini? Oh, ini ada bungkus lagi. Ini liatin ke teman-teman. Wadahnya teman-teman ada bentuk-bentuk ini loh, tapi nggak kelihatan ya. Karakter gitu loh. Aduh, ada semut. Jadi bentuknya ada semut-semut gini teman-teman buat ngisi air lagi. Iya, isinya apa aja sih? Oh, satu yang pertama kan ada nomornya tuh. Lihatin ke sana ke teman. Nah, itu nomor satu. Nomor duanya? Nih. Lihat ini kamera. Oke, nomor dua. Ini nomor tiga. Sip. Yuk. Oke. Kan sekarang bahan-bahannya udah tersedia di sini. Apa aja? Ini apa ya? Ini apanya, Bip? Ya, gila ya. Ya, sudah. Ini wadah tadi. Terus ada sendok dikasih. Buat kacang. Ngecek. Dan ini ada ramuan-ramuan apa itu? Iya, ramuan-ramuan apa ya? Citrus. Terus, ini nomor 1, nomor 2? Nomor 3. Ini buat apa? Buat ngeguntingnya. Oke. Sekarang nomor 1. Teman-teman, kita guntingnya. Kemudian kasih air. Kita kasih air ya. Air. Wow. Lihat ini. Teman-teman. Jadi warna
Nah, teman-teman, sekarang giliran nomor 2 tuh. Wow, jadi yuk teman-teman kita kocok. Hiroga kawarumade yokumaze yo sampai warnanya berubah dikocek terus katanya. Neru neruga dekiru yo. Nah, ini udah jadi tuh. Ini udah jadi. Cok terus. Wow. Jadi bentuk kayak apa sih ini teh? Apa dikocek-kocek terus? Wow, ada busanya teman-teman kayak snow ya. Awas-awas tumpah. Udah biarin dulu sekarang giliran ini teh. Sekarang giliran ini teman-teman. Nomor 3 masih ini. Iya. Masukin ke yang bulat lagi ya. Masukinnya ke sini nih sekarang. Cara makannya lihat sini. Ini kan ini udah jadi busa gini. Iya. Kemudian pakai sendok diambil, cocok. Cocok. Masih. Gimana rasanya? Kita sitrun kayak sitrun. Lagi coba. Asam. Iya pakai ini yang banyak tuh nyendok ini. Itu yang asam mungkin. Ini nih busa. Seperti yang dituliskan di sini. Ini kan rasa anggur. Ya. Aku baru pertama kali ya makan kayak gini. Asam banget. Manis. Asam. Asam. Yang asam ini rasa apa coba? Anggur. Hmm. Gimana teh, suka nggak? Jadi memang bentuknya seperti ini, kayak busa-busa gitu, kayak krim ya. Dikocok-kocok sini, terus masukin ke situ, ada permennya. Nah, di sini ada tulisannya nih. Di sini ada tulisannya kandi. Kandi berarti itu permen artinya. Sudah ya, harus menyapu. Ini nilainya 10. Jadi suka. Dislike. Cendol dong. Like. Cendol dong. Cendol dong. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.